Aku nak cerita pasal The Cursed Child sebab aku rasa macam orang tanya aku kenapa The Cursed Child tak ada movie, tak ada The Cursed Child tak ada movie. Sebab memang The Cursed Child ni dibuat untuk jadi play, untuk jadi teater. Dia ada dua act, act 1 and act 2. Buku dia tu sebenarnya adalah buku playbook. Playbook tu maksud dia apa? Kau buka buku tu dia tulis Harry titik-titik. Dia macam skrip. Ha, anyway dia skrip dan disebabkan dia skrip and then dia actually at theater dan it only happened dekat overseas, tak sampai-sampai kat Malaysia. Aku rasa beta aku cerita je lah apa jalan cerita dalam The Cursed Child sebab kita semua terlalu miskin untuk pergi sana dan plus corona ni semua tak boleh nak pergi sana. So The Cursed Child ni actually dia berkisahkan anak Harry, which is Albus Severus Potter, anak yang paling serupa dengan Harry. Kalau ikut genetik orang kata memang pap-pap, tak payah tengok genetik test memang tahu tu anak Harry. Mata macam Harry, muka macam Harry, tapi dia noob way more than Harry. Kan kalau kata dalam last movie dia, dia ada cakap pasal dia tak kisah kalau anak dia masuk Slytherin. Sebab dia kata nama Harry tu, Severus tu sendiri adalah orang daripada Slytherin, is a very good, a very powerful wizard kan. So, and happen to be anak dia tu masuk Slytherin. Unlike the father, Albus Severus Potter ni dia tak se-power ayah dia. And then dia punya Quidditch dia memang lemah. Dia tak boleh naik broom pun. Dia macam macam mana? Broom dia, dia punya flying skill dia kurang sangat. So bayangkan, mak hang Quidditch player, bapa hang Quidditch player. Macam in a way macam Quidditch player masa kat sekolah. Of course lah orang macam kata, apa benda dia ni kan? Dah lah Slytherin. So orang panggil dia Slytherin Squib. Kau bayangkan Slytherin tapi Squib. Tak hina. Ha, dan macam hina gila lah macam tu. Tapi dia kawan dengan rapat dengan seorang Scorpius Malfoy. Scorpius Malfoy ni memang nerd nak mampus. Dia bukan macam ayah dia, ayah dia yang macam jahat tu. Dia ni pandai macam ayah dia tapi nerd. Dan dia suka dekat seorang perempuan. Nama perempuan tu adalah Rose Granger Weasley, anak Hermione Granger dengan Weasley lah. Rose Granger Weasley ni pandai macam mak dia, terhadap Quidditch macam ayah dia. Apa lagi dia nak dekat dunia ni? Hidup Albus Severus Potter ni memang basically memang sangat common. Sampailah dia jumpa, dia dengar pasal Amos Diggory. Amos Diggory tu adalah ayah Cedric Diggory. So masa tu dia nampak Amos Diggory macam merayu dekat Harry, tolong selamatkan Cedric Diggory. Sebab dia tahu Harry Potter ada time turner. Masa tu lah Albus Severus Potter dapat idea untuk selamatkan Cedric Diggory. Memang Albus tu basically memang hidup dia rasa macam dia loser. Dan dia expect yang dia boleh save things lah. Sebab dia rasa macam sedih lah, ayah dia terror, dia tak terror. And then actually benda tu akan buat dorang, buatkan dorang renggang tau. Tapi Harry fikir Scorpius Malfoy yang hasut anak dia. Padahal Scorpius Malfoy tu adalah sebaik-baik umat dalam cerita tu. Albus dengan Scorpius, dia curi time turner dengan bantuan Delphine Diggory, anak buah Amos Diggory tau. So diorang tiga orang ni back to the past. Diorang nak selamatkan Diggory dengan cara apa? Diorang curi telur emas tu. Sebab dia kata kalau telur emas tu saya Diggory tak boleh nak dapat, basically dia akan gagal that task. Dia akan tak dapat pergi yang the last maze tu lah. So basically dia kata Diggory akan tak akan mati lah kan, anyway. Tapi bila diorang balik pada masa future, Cedric Diggory still mati. Tapi Albus masa tu dah masuk Gryffindor. Masa tu Hermione tak kahwin dengan Ron. So basically Rose Granger Weasley tak ada. Masa tu Scorpius jadi down. So masa tu Delphine Diggory ni, dia jumpa balik Scorpius dengan Albus. Jom kita balik semula, kita tukar balik. Sebab basically dia kata macam dia nak selamatkan Diggory tu juga. So diorang pun pergi balik sekali ke masa lampau dan try selamatkan Diggory. Tapi what happened, dia balik semula, masa tu terus semua tukar. Yang balik cuma Scorpius Malfoy je. Scorpius Malfoy masa tu jadi macam top student. Masa tu semua tempat semua macam very dark. Memang semua Death Eater punya tempat. Sebab masa tu Harry Potter dah tak ada. Harry Potter dah tak ada, Albus Severus Potter tak ada lah. And happen to be Cedric Diggory memang hidup. Tapi Cedric Diggory adalah Death Eater. Sebab Cedric rasa macam Harry khianat dekat dia. Sepatutnya dia boleh menang benda tu, tapi Harry macam buat macam khianat dekat dia. So Harry yang menang benda tu. Tapi bila Harry menang benda tu, yang Voldemort boleh bunuh Harry lah waktu tu. Scorpius Malfoy macam lost. Macam tengok semua orang dah jadi Death Eater. Tapi dia macam dia still Scorpius Malfoy yang lama. And then masa tu lah dia ambil, dia cari balik apa nama tu, Time Turner. Masa tu Time Turner tu dia ambil yang Hermione punya. The go way back, dia tukar balik semua jadi kepada yang asal lah. Harry, Draco Malfoy masa tu bergabung tenaga untuk selamatkan both Scorpius dengan Albus ni together jugalah. So everything masa tu jadi elok balik and orang musnahkan semua Time Turner. Yang hero dia sebenarnya Scorpius Malfoy lah, bukannya Albus Severus Potter, which is aku rasa macam itulah patut cerita dia. Tapi dia cerita ni sebenarnya dapat kritik daripada semua fandom Harry Potter lah. So basically cerita ni memang boring and then bagi aku macam fanfic. Aku baca buku tu pun aku rasa macam sedih, macam ini je macam tu. Tapi dapatlah revelation yang macam best-best. Contohnya macam Neville tu herbology professor, Hermione ada tiga anak, tiga ke dua? Ada dua anak, Rose and Hugo. Benda-benda macam simple-simple macam tu lah. Aku rasa kalau kita ada duit, kita pergi Britain, kita pergi apa nama London ke apa, kita tengok sama-sama.